What's up guys, jumpa lagi dengan aku Mavels. Dan kali ini kita mau lanjut lagi Pixelmon-nya ya guys ya. Tapi kita berdua-dua yang mainnya. Iya, Bapak PUBG sedang pergi entah kemana. Iya, Tuben main ngomong ya. Oh jadi ya biar rame aja guys ya. Dan di sini Bapak PUBG gak ada, main kemana-mana tadi main. Aku lihat snapnya dia lagi di Transjakarta. Waduh, pacaran aja terus Bapak PUBG ya. Kamu gimana main? Iya gitu. Oi guys ya, jadi sorry banget aku nggak bisa pakai baju Pixelmon ya, karena aku pakai PC lain coy buat record ini ya guys ya. Jadi ya PC ku tuh problem, jadi harus masuk rumah sakit dulu untuk diperiksa ya kan. Dan ya jadi nggak bisa ganti skin ya, karena semuanya ada di komputerku ya guys ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Hey, by the way tanganku ini kenapa di kanan ini? Sik, ganti sik. Nah, iya. Yeah. Oke okay, guys ya, jadi dari kemarin kita udah ini ya mainnya berburu lagi dari terus ya main ya. Iya. Iya kan main? Iya. Kita udah berburu legendaris terus ya guys ya dari kemarin. Dan kali ini aku pengen memasuki sebuah portal ya guys, nggak sebuah sih, ada banyak sih sebenarnya ya. Memasukin portal. Tapi I don't know what in there ya. Kalau main kayaknya udah pernah ke sana sih main ya. Dan katamu yang di sana bisa kelaparan, ya kah? Iya. Jadi serius, semuanya kayak kembali ke normal gitu, kayak survival biasa lah. Terus kita makan pakai apa ini? Gak ada ayam, gak ada apa-apa di sini. Aku ada makanan nih. Makanan aku ambil dulu. Bentar, aku ambil dulu gimana ya? Lupa. Ada makanan nggak? Nih. Ya ampun, rotten flesh. Serius nih? Enggak sih. Aku lagi masak daging di dalam. Oh, lagi masak daging ya. Di sini ada daging sapi juga ini. Wah, masukin semua aja lah sekalian. Oke, lagi kambing-kambing ya kan, daging kambing. Kenapa isinya iron semua? Di sekitar tuh ada bag gak sih? Aku gak tahu dah, ada sepeda gak di sini sih? Gak ada ya? Kayaknya ada yang bikin mower. Gak tahu ini sepeda atau bukan. Ini. Coba, mana? Gue gak tahu itu apa. What is this? Coba taruh. Mower. Wow, what is this? Yeah. Ini storage. Iya kayaknya. Huh? Kukira dia bisa dinaikin storage dong. Kayak sepeda gitu ya, kukira bisa dinaikin. Ya paling enggak kayak mobil-mobilan lah ya. Tapi ternyata adalah storage sih guys ya. Bagus ya, buat anti mainstream ya kan. Sepeda beneran gak ada nih? Baik. Atau ada, apapun ada, itu ada. Kita coba lihat ya satu-satu guys ya. Siapa tahu ada sepeda di sini ya. Kalau nggak salah sih di update terbaru tuh ada sepeda ya main ya di Pixelmon-nya. Cuman kita ini kayaknya termasuk update yang lama-lama coy. Jadi ya kayaknya nggak ada sih. Ada kursi-kursi, ada meja, ada fosil. Aku masih banyak item-item yang nggak aku tahu di sini guys ya. Ada item finder. What is the item finder man? Buat apa man? Kamu mau bikin? Kayak dia kayak nyari item gitu yang di bawah. Kamu pernah lihat yang kayak kilauan-kilauan gitu nggak? Yang putih-putih di bawah. Kilauan-kilauan. Iya, kayak partikel-partikel di bawah tanah gitu. Yang nggak di sini kocak. Di mana? Jalan-jalan. Terus nanti keluar tandanya gitu. Iya. Kalau misalnya kita nyari kota-kota yang ada di spawner itu bisa nggak? Nggak tahu. Mungkin kita bisa coba ya. Karena guys, ada beberapa item penting yang harus kita dapetin di kotak-kotaknya spawner ya. Dan ya, itu emang meribetkan sih. Tapi ya mungkin next time kita bakal cari. Bagaimana daging? Sudah matang daging? Aku ambil semua. Yes. Ya udah, aku bikin yang lewat gold aja dah. Hah? What? Aku mau bikin golden apple? No! Yaudahlah, serah dia ya. Oke guys ya. Gak apa-apa. Kita berbagi. Biar aku dapat juga guys. Oke ya, kita berbagi ya guys ya. Aku tuh orangnya emang baik guys. Setengah buat kamu dan setengah untuk kamu. Oke, thank you. Tadi aku punya 20, cuman abis mati di nether, jadi hilang semua. Ngapain kamu ke nether lah? Kamu ngapain ke nether? Main-main jauh-jauh, ya ampun. Eh, by the way, aku cuma punya ini juga ya. Punya sayap guys ya. Wih, keren kan? Sayapku keren kan main? Ada tulisan M-nya. Widi. Kamu gak lihat sayapku juga nih? Warnanya putih, dia aku. What? Bener-bener putih doang, iya. Di tempatku ada? Ada sih, cuman kalau punya aku nggak kelihatan, jadi kayak sia-sia gitu. Iya, putih warnanya. Putih doang, bener-bener putih doang. Ya, yaudah. Kayak kamu bawa itu tau nggak? Kardus ya kan? Apa? Karton gitu ya. Yang kotak ya. Makan biasanya, itu kamu bikin sayap-sayapan. Sedih banget ya. Oke lah, jadi kita udah nyiapin makanan ya main ya di sini, sama aku pakai armor guys. Karena katanya agak bahaya ya di sana ya. Kita akan pakai armor saja. Oke, mungkin kayak gini dulu aja. Siapa tahu nggak terlalu berbahaya. Banyak kita sudah berarmor ya guys ya. Itu armorku diambil semua. Sedih. Perasaanmu doang. Just your feeling ya kan? Enggak. Ini aku tadi dapat di kota. Kamu ngapain?
Nyari diamond. Gak ada. Cuma ini ada kotak baju nih. Ini ada baju nih. Tapi kan aku pakai elitra. Ya maksudnya dipakai dulu, dipegang, dipegang. Siapa tahu nanti ada yang berbahaya. Kita perlu pedang juga nggak nih? Ah, ada kampak nih. Kita perlu, bawa aja ada kampak nih. Kalau ada yang berbahaya juga ya guys. Ya, baru ini inventory ku penuh banget ya guys. Ya, sorry banget. Seperti biasa ya. Always penuh gaming ya. Ya udahlah ya, pasrah aja coy. Gimana main? Sudah persiapan? Aduh, aku ready. Sih, udah ya. Cuman bentar, aku mau ambil diamond. Aku lupa kalau aku pindahin semua. Hah? Kemana? Rumah ya ampun. Ya salah, masa punya rumah baru gak pernah dipakai. Emang udah jadi? Udah. Serius? Ini, ada sesuatu yang baru nih. Aku tenggelam. Ya by the way keren ya. Aku kalau renang ada ini guys. Sepatuku tuh bentuk kayak cakar gitu ya main ya. Keren ya. Oke, ini apa nih main? Widih, udah berubah ya. Wah, iya. Di sini ada apa ini? Ini fosil kah? Iya, ya. Fosil dapetnya gimana ya? Dia tuh kayak ada di dalam laut juga, ada fosil di tanah. Ini diapain ini fosilnya? Ditaruh ini sini fosil aja gitu? Fosil? Enggak. Ditaruh sini, terus? Nah, jadi dia dibersihin dulu. Jadi baru kelihatan bentuk aslinya dari fosilnya itu. Terus nanti diapain? Coba ya, tes ya. Ini random aja nih, satu aja ya kita tes ya. Kita taruh sini. What? Nggak bisa? Parah, diambil. Ini sini satu lagi ada nih. Itu. Terus ya, ngeprosesnya gimana? Ini kita bersihin dulu fosilnya dari tanah. Terus bersihnya gimana? Ini udah ditungguin aja. Oh gitu. Terus? Nanti kalau udah bersih, nanti dia berhenti. Dan kamu ambil, terus kamu masukin ke tabung. Itu udah jadi dong? Itu ambil tuh. Ambil. Oke. Kamu masukin ke tabung. Terus? Tungguin. Sampai 100%. Okay. Kita akan speed up guys ya. Hey editor, ini tolong di speed up ya editor. Tolong di speed up. Jangan di dikit-dikit ya, nanti dilambat-lambatin malah ya. Oke. Hai guys, ya tinggal 2% lagi ya. Di sini ada 2, tinggal 2% lagi. Oh my god bentuknya guys. Oh my god, kayak kadal ireng ya. Menarik. Terus gimana main? Tinggal diambil aja kah? Iya, tinggal diambil. Insert pokeball. Pokeball. Ya. Gimana caranya masukinnya? Klik kanan aja. Pokeballmu kamu pegang, terus kamu klik kanan. Udah gitu. Ya udah, udah masukin, terus kamu klik kanan lagi. Udah gitu. Wey, cuman gak ada tulisan ininya. Wih, Tyranut. What is this? I don't know. Oh, ini Tyranut. Tyrun. Terus ini IVS-nya berapa? IVS 6. Ah, 50% doang. IVS-nya random. Yang aku 40 malah. Keluarin. Ini oke, kita lihat. Betul, kadal ireng. Ya ini salah satu makhluk purba ya ceritanya ya. Pokemon purba. Bagus ya guys ya. Oke man, yuk kita jalan nih. Kita malah nanti bahasnya beda. Eh man, ada maling. Kalau kamu mau bunuh dia. Sebenernya kemarin aku, rumahku dibalingin terus. Dibalingin terus. Gara-gara pintunya kebuka. Jadi kenapa gak dikasih pintu kocak? Ya di sini ada kotak-kotak guys ya. Gak tahu nih kotak-kotak kayaknya baru dipisah-pisahin ya. Belum dipindah semua ya men ya. Atau udah? Cuman ini yang penting-pentingnya udah ada. Yang penting-penting okay aja. Terus kamar kita mana ini? Kita butuh kamar. Iyalah, emang gak mau tidur. Di atas aja kali. Au. Di atas. Oh, okay. Kita masih luas. Oke okay. Masih ada dua lantai gitu. Oke. Yaudah yuk, kita akan jalan langsung yuk. Let's go. Terus mana portalnya? Aku ini nih, aku punya satu cara nih biar nge-spawnin si portalnya itu, Pak. Gimana caranya? Jadi kan di sini kan kita punya Necrozma ya. Necrozma ya. Kamu collect Necrozmamu. Nah, habis itu kamu ganti yang kayak Ultra Bursa. Oke, terus diapain? Langsung di-evolve aja ya? Enggak. Lah, bukan di-evolve, kocak. Jadi aku belum selesai jelasin kan tadi. Jadi ini udah berubah. Ini kan tuh, kita munculin Necrozmanya, terus kita ganti skillnya sampai muncul. Sampai muncul yang spam worm. Oh iya. Iya. Kenapa kamu nyerang? Dan keluar. Yeay, langsung keluar. Ada dua. Bagus. Dan epic langsung ngedrop. Dan langsung nge-lag. Bagus. Saya suka ya. Oke, langsung aja kita masuk. Ini kok jadi nge-lag banget. Dahlah, yuk langsung masuk aja yuk. Yuk guys, kita akan langsung cap-cus. Aduh, nge-lag. Masuk portal. Yang kiri ya, main yang kiri. Oke. Okay. What happened? Kenapa aku masuk dalam tanah? Oh my god, warnanya merah semua, coy. Oh my god.
Oh my god, kamu tau gak? Hah? Aku jatuh! Flash home! Oh my god! Udah. Waste me-ku langsung hilang semua dong. Enggak, tinggal mati aja di sana. Sedih amat mati di sana. Tinggal mati di rumah. Oh, astaga guys. Apa itu barusan? Kamu tau gak? Aku tak kirain kan nge-lag kan, nge-bug gitu loh. Nah, kemudian oh ya udah, aku tungguin gitu kan. Terus tiba-tiba ada main nongol tuh, twing gitu kan. Tapi dia langsung gliding gitu loh. Terus aku, what is that? Kamu gliding kan, aku langsung, lah berarti itu bukan tanah coy. Aku langsung panggil, aku gak ada daratan ya. Iya sama loh. Tak kirain nge-bug kan, nge-lag gitu loh. Terus gimana? Buka wormnya lagi? Bisa? Iya. Coba aku aja ya. Kita ganti. Oke. Udah keluar? Mana? Kok belum? Belum keluar. Aku keluar dah tuh. Mana? Aku nggak keluar. Atau kita harus pindah dulu ya? Coba kita ke spawn dah. Masih cooldown kayaknya kita punya kita. Mari kita spawn, oke? Okay. Dan di sini kita akan langsung buka lagi guys, oke ya? Let's go, kita buka. Kayaknya cooldown sih. Apa itu? Oh, siap, Bang Anu itu. Bang Wibi berburu. Bukan berburu ya guys ya. Berburu, oke? Okay? Dia kayaknya lagi AFK ya main ya. Lagi menunggu Pokemon legendary ya. Kita dari kemarin udah capek buat nunggu-nungguin ya. Dan aku lebih memilih nangkep yang langsung di spawn deh guys ya. Semua itu niat tuh nungguin ya guys ya. Beda ini kita akan skip dulu guys sampai bisa buka portal, oke? Okay? Hai guys ya, portalnya udah kebuka lagi dan kita akan langsung capcus ke sana lagi. Mudah-mudahan nggak kayak tadi ya. Sangat-sangat sesat coy. Oke, okay, let's go, kita masuk. Please don't like before. Oke, okay. Oh, oke, okay. Di atas daud. Nice. Hah? Kenapa? Portalnya langsung hilang. What? Portalnya langsung hilang. Kenapa? Tidak, langsung hilang. Kok gitu? Yaudah, aku pakai punya aku aja ya. Emang tempatnya sama nanti? Iya, sama-sama. Tadi aku cuma pakai punya aku juga. Soalnya kalau oh iya. Berbeda, berarti tempat gitu. Berarti kamu tinggal buka portalnya di mana nanti, di mana gitu ya keluarnya ya. Yeah. Oh guys ya, kita udah sampai dan di sini gila banget ya. Kata Moen sih kalau misalnya kita pakai ini safety Google ya, itu bisa enggak ngefek. Ngefek dikit. Hah? Dikit. Tapi ya, ini gelap banget, Moen. Kamu lihat lava di depan dah. Iya, dari tadi aku juga kelihatan, Cak. Coba lepas. Enggak tadi kan tiba-tiba. Oh iya, lumayan dikit. Oke lah. Oke, yuk, let's go capcus. Ini apa ini kok kita kayak di atas pohon? No. What? Kok kembali? What? Are you okay? Why I'm back? Why? Kamu kepencet home ya? Enggak. Iya enggak ya? Kayaknya enggak deh. Enggak, aku ini apa namanya? Aku ke bawah kan. Coba kamu ke bawah. Ke bawah tuh enggak ada lantainya kan? Itu baik lagi. Jangan ding. Nanti enggak buka lagi nanti. Oh, iya. Iya kan? Iya kan? Bener kan? Iya, ampun. Gimana ya tempat yang aman ya? Aduh, guys. Oke, kita akan cari spot yang enak dulu guys. Mungkin di gunung sih, man. Gunung-gunung gitu sih. Nah, cobalah cari dulu lah. Hai guys, ya kita nemuin portal ya. Tadi lagi muter-muter nemuin portal di jalan. Dan yuk, men. Tapi aku nggak tahu ini bakal cuma bisa satu orang doang yang masuk atau semuanya bisa ya? Soalnya yang tadi nggak bisa. Portal yang spawn bisa semuanya ya. Coba okay. Barengan ya. Satu, dua, tiga. What? Oh, aku tertinggal. TP. Kalau aku TP, apa yang akan terjadi? TPA mungkin. Coba ya, kita lihat ya. What will happen? Kaget aku. Jangan loncat. Kaget aku. Kita di nether. Oke. Okay. Emang tempatnya isinya apa aja? Kok aku terbang ya? Emang gini. Jadi kayak di luar angkasa gitu. Oke. Okay. Wow, seru dong. Hati-hati tapi. Oke, okay, kita naik ini dulu. Let's go. Kita sekarang berada di sebuah nether ya guys ya di sini. Dan ini gimana main sistemnya main? Aku nggak tahu. Merah-merah gitu, kita di neraka kah? Waduh, kebakaran. Waduh. Kayaknya agak ngelag ya. Aku nggak mau naik ke burung dulu. Takut nyasar. Oke, okay, udah kita turun aja, let's go. Ada fortress. Kayak ada gitu guys, lihat nih guys. Kayak hancur gitu loh buminya, coy. Oh my god. What is this? Parkour main? Main kita disuruh main parkour kah? Coba. Ya ampun. Emang atas ada apa ya? Enggak tahu. Aku belum pernah nyoba sih. Ini terbang aja. Kita naik hewan cepet. Ya kan? Oke, okay, what is this? Ada pohon. Tapi jangan terlalu atas kalau nggak salah sih. Kena damage. Iya, kena damage. Iya, ampun. Oke, okay, turun lagi, nggak ada apa-apa di atas. Aku agak penasaran sih isinya apa aja guys di sini guys. Kayak nether, kayak campur-campuran ya semuanya ya di sini ya. Kamu di mana? Jalan tinggal di depanmu. Oke, okay, kita akan jalan ke sini. Ada salju di sini. Oh my god, what is this guys?
Tempatnya kok kayak horor ya? Banget. Horor ya? Jadi jatuh. Ini kalau jatuh kita tidak bisa kembali lagi guys. Tapi aku lagi naik hewan sih, jadi santuy. Kok enggak? Memang kok kena damage? Kita benar-benar kena damage gitu ya? Iya. Oke. Okay. Di sini ada Pokemon yang macam-macam enggak sih, Mon, atau sama aja ya? Kalau enggak salah sih ada Pokemon Legend yang macam-macam sih di sini. Cuman kalau ada NPC, Mon. Mana-mana ada bapak NPC di sini. Halo? Nah, level 2 dia di sini nyasar kah? Wow. Hei, kamu nyasar. Hei, lawan tuh. Ih, diterbang. Lawan tuh, lawan. Kayaknya dia nyasar deh, Mon. Kita lawan, ternyata Pokemon-nya serem-serem. What is this? Delchati. Wow, Pokemon apa ini? Delchati aku baru lihat, guys. Oh my god. Sumpah guys, aku gak tahu Pokemon-nya aneh-aneh ya. Coba kita serang. Oke. Okay. Terus apa lagi? Oke, okay, ini kalau ini aku tahu ya guys ya. What's Hawk nih, aku tahu nih. What's Hawk nih. Oke, okay. Swablu. Wah, ini juga sering lihat. Yang tadi yang pertama guys, aku gak tahu itu apa. Ratata. Easy. Oke, okay. Hey, banyak banget sih Pokemon-mu. Oke okay, guys, sudah hilang ya. Nice. Main, kamu mana, Men? Jangan tinggalkan aku, bocah. Ayo kita jalan. Ayo kita jalan. Tempatnya ijo-ijo gitu guys. Tadi merah ya kan. Sekarang ijo-ijo. Jangan lupa aktifin map loh. Biasanya kayak ada bangunan-bangunan. Oh iya. CTRL-G. Oke ya. Kita akan sambil lihat-lihat guys. Siapa tahu ada bangunan yang keren di sini. Kita sambil hati-hati ya kan. Tapi kalau misalnya kita buka map, nggak usah takut kehilangan, Men. Iya. Ada water temple kah ini? Water temple. Desert temple. Mana? Ini. Adakah? Kayaknya ini pucuknya doang. Iya, makanya. Enggak, maksudnya siapa tahu di dalamnya ada sesuatu gitu. Gali. Kayaknya enggak ada sih. Oke. Okay. Enggak ada sesuatu. Nope, tiba-tiba. Atau dicek jatuh. Semua, dibuka sekalian. Aku jatuh tapi aku. Itu air pal bawahnya, Pak. Oke, okay, sudah. Enggak ada apa-apa. Yuk lanjut lagi, guys. Bener-bener tempatnya ngeri, coy. Wow. What is this? Ada Houndoom. Oke, okay, kita akan coba lawan ya. Houndoom. Ya, sakit. Ini sakit. Ya, kita sang Draco Meteor. Oh, sepertinya aku akan mati. Tidak. Draco Meteor. Aduh. Jangan mati. Ganti. Ganti coy, ganti. Wih, dia terbang. Oke guys, kita akan langsung earthquake. What? Kok kita yang mati? Kenapa ini? Waduh, ini salah nih. Jangan-jangan aku meninggal nih guys. Kita pakai yang namanya electric. Berubah dulu. Kalau misalnya tempatku yang mati, lucu sih, Man. Gagal nih ya. Oke, okay, let's go. Attack. Ayo serang. Ya ampun, gak kerasa lu. Ya ampun, sakit banget. What is that? Eh, serang. I think I will lose. Seriously? Meninggal, sumpah. Are you okay? I think no, kok susah banget ya? Please, effort, please. Give me the win, dude. Nih, kita sudah mengorbankan banyak banget nih. Ayo, you can do this. Ini jauh banget lagi jaraknya ya. Ayo, guys. Aku nggak yakin menang okay? Sih. Are you okay, Pak? I think no. Yes, menang. Masa kita mengorbankan 4 Pokemon lo guys. 4 Pokemon. Oh, masih ada sisa enggak? Ada, satu doang nih. Ya, okay. Ya udahlah. Guys, di sini kita nemuin sebuah bola guys ya, dan aku enggak tahu ini bola apa. Let's go, kita klik kanan. Wih, dapat splash. Ya udah, ambil main. Ya udah, aku ambil. Oke. Okay. Inventory-ku penuh banget. Oh, oke. Okay. Ya, kenapa? Coba lihat di map dah. Eh, itu kan. Itu ada bangunan di end. Oh my god. Ayo ke sana. Ada bangunan di end. Ada bangunan di end. Let's go. Aku kok lihat-lihat ini apa sih tower gitu kan ya. Ada bangunan di end guys di sini guys. Oke. Okay. Terus apa yang bisa kita dapatkan di sini? Permisi nih, cara masuk lihat mana ya? Halo, gimana cara aku masuk? Aku kayaknya harus pakai ini aja deh. Oke, kita turun guys ya. Ini kayaknya kecil banget bangunannya. Jangan-jangan di dalam tanah ada. Bentar ya. Ini coba aku lubangin ya. Oke, okay, ya udah masuk aja lah sini ya. Repot-repot amat ya. Baik guys, kita sekarang berada di bangunan di end yang aku nggak tahu ini kenapa ada di sini. Oke, okay, what is this? Masukin. Kenapa dia kejepit gitu kan ya? Oke, kita masuk lagi guys dan nggak ada apa-apa di sini. Okay. Halo? Awas jatuh. Yes. Oke. Agak ini loh, agak tricky gitu guys. Tempatnya tuh guys, kalau misalnya kita jatuh meninggal coy. Ini ada kotanya nggak ya? Ada kotanya nggak, Man? Ini kecil banget. Ya, yaudahlah cari tempat lain lah ya kita ya. Kotaknya itu yang gede. Oke. Kita berkelana lagi guys ya. Aku nggak tahu sisinya apa aja guys. Cuma rata-rata yang kulihat masih Pokemon yang sama ya guys ya di sini. What? Ada suara serigala? Kamu dengar nggak, Man? Hewanku. Oh ya ampun. Kok kayak serigala gitu loh suaranya. Gila ya, kita kesini dulu guys ya. Let's go, kita cari. Ada bola lagi. Ya ada bola lagi. Ambil. Ya, Dragonium. What is this? Ini apa nih? Dragonium sih. Ini apa nih? Eh?
Lumpur hidup ini. Gak bisa keluar, guys. Wen. Ya. Wen, are you okay? Nope. I'm safe. Oh, udah. Aku enggak tahu guys apa lo. Apa lo dragon? Dragon. Lumpur hidup lo, guys. Tuh, masuk tuh. Ayo lo, kejepit lo, ayo lo. Hey, Arceus. Ya ampun. Wen. What are you doing? Mati nanti aku. Oh iya. Oke lah, kita jalan lagi di sini. What is this? Sandil. What is Sandil? Sandil itu apa nih? Pokemon. Ya aku juga tahu kalau Pokemon, man. Maksudnya Pokemon apa gitu loh. Pokemon dessert ya, kayak kadal gitu. Oke. Masih belum ada sesuatu yang baru ya guys ya di sini guys ya. Masih seperti ini doang, oke? Okay? Aku cuma penasaran sih guys, ada apa aja di sini dan kita bisa menemukan apa aja. Kata Moen ada poison memory, man. Ambil, man. Ini aku sebagai kurir, jadi kurir kamu ya. Jalan lagi yuk. Let's go, kita kesini guys. Kalau misalnya legendary ada juga main yang baru main di sini. Ada kalau nggak salah yang ultra gitu. Aku nggak tahu yang kayak gimana bentuknya. Cara nemuinya aja gimana nggak tahu ya. Iya, soalnya aku serem di sini. Aku tuh mati. Kelaperan ya kan, aus terus. Belum nanti kalau misalnya nganu ketemu monster, ada monster nggak sih di sini? Nggak ada ya. Nggak ada. Cuman agak nge-lag sih. Ngelag banget sih. Kerasa gak main lagnya? Kerasa. Cuman hati-hati kamu, nanti takutnya jatuh. Masih berkelana, tidak menemukan apa-apa. Kalau misalnya emang cuma gini doang guys, gak ada monster spesial, itu kayaknya rugi ya. Kayak gini doang, dia udah ngelag ya kan. Kayak ini gara-gara kita masih ngerender sih, men, ngelagnya. Maybe. Aduh, ngelag banget. Aku serem pakai Pokemon tuh gitu. Cuma tidak menemukan sesuatu yang bagus gitu loh ya. Ini apa, Vero? Vero tuh perubahan apa, men? Kayaknya emang kayak gitu, beda sama yang lain. Guys, aku nemuin sebuah makhluk lagi guys, Pokemon di sini dan aku nggak tahu ini apa. Moen sini Moen, what is this? Di belakangmu. Timbur. Oh, timbur. Timbur itu apa? Pokemon, cuman dia juga ada di tempat biasa. Iya. Okay. Tapi aku belum pernah lihat ya. Kok banyak Pokemon yang belum pernah aku liatin sih guys? Karena kamu nolepnya di sana SMP bukan di Pokemon. Oh iya. Dapat timbur. Lempar doang langsung dapat loh. Oke, guys. Ya, aku akan coba guys. Aku skip buat cari sesuatu yang seru di sini. Siapa tahu emang ada sesuatu yang nice di sini. Dan aku akan coba berkeliling ya guys ya. Kalau misalnya semuanya aku record kayaknya bakal lama banget sih guys ya. Hai guys, sekarang kita udah nemuin hutan. Tuh kan banyak monster-monster yang gak aku ketahuin loh guys tuh. Ini apa lagi nih? Jungle. Coba. Jungle. Ini apa lagi? Fomantisnya apa? Fomantis? Pokemon hutan. Emang ada? Ada. Apa lagi? Pik-pik ini ada nih. Aduh, aku bener-bener di sini baru lihat. Kalau di sana nggak pernah lihat gitu loh, guys. Oke, guys, di sini kita nemuin lagi, guys ya, NCT yang lebih besar. Dan aku penasaran sih dengan kota-kota yang ada di NCT sini. Ya, aduh, ngelag banget, cuy. Ah, sama aku juga ngelag banget. Ngelag banget. Rasanya tuh kayak patah-patah gitu loh, guys. Kalau misalnya kalian rasain ya, ya kita akan jalan kaki aja, kayaknya lebih simple. Oke, kita serang aja kamu. Terbang tinggi sekali, Bung. I'm fly. I believe I can fly. Ya ampun, tinggi banget, cuy. Untung kita ada Nanti, ini loh. Ada efek turun pelan itu loh. Jadi aman gitu loh. Gak tau sih, kena dipit gak ya? Kena dikit. Ini pelan banget sih. Gak lucu sih kalau kena lagi, boy. Wait. Kalau misalnya kena damage guys ya, aku langsung naik ke hewanku ya. Yay. Oke. Aku turun. Oh, kita lanjut lagi. Let's go. Kita ke atas sana. Ya udah, naik hewan aja ya biar cepet ya. Langsung sini. Yay, langsung sampai. Tuh, mereka mah serang-serangan ya guys ya. Bagus. Udah, kalian serang-serangan situ aja. Aku mau coba naik, oke? Okay, teman-teman. Oke, di sini ada kota. Hey, kejepit. Woi. Mati. Emang dia ngedamage enggak kan? Sedikit. Oke. Okay. Oke, guys, kita cek ada apa di sini. Ada Dark Gem. Oke, Dark Gem. Ini ku ambil aja Dark Gem. Kemudian ada Main Plate tuh, main. Ambil main. Main Plate ada Fire Aspect. Ini ku ambil aja ya. Ku buang, oke? Okay? Ya, isinya biasa aja sih ya, men. Enggak yang spesial gitu ya. Jelas lagi ada apa ya? Apakah ada sesuatu yang lebih nice? Mungkin. Let's go, kita naik guys ya. Aku di Sun saja belum pernah ke NCT guys ya. Di Pokemon malah udah sampai NCT ya. Menarik. Sebenarnya ini bukan NCT juga. Kan kita bukan di DN. Tapi ini kan bangunan NCT. Beda. Di sini enggak ada naganya. Gak ada apa? Naga. Kalau ada naga namanya Pokemon apa, Moen? Pokemon Dragon, Ender Dragon apa ya? Pokemon Ender Dragon. Spawnin Dragon. Ke DN yuk sekarang. Yuk, sekarang. Cus. Aduh, kena damage. Ah, tidak kena aku. Takutin dirimu, Paul. Ikut. Malah ikut. Ngapain ikut, Koca? Kamu ngapain malah ikut, ya kan? Aku gliding loh. Ini aku mati gara-gara gliding, Pi. Gak lucu, sumpah. Enggak. Awas. Bener-bener, Dan mending gak usah gliding lah, lebih horror. Kamu.
bola. kabur. Ya ampun, ini kita ngapain sih di NCT? Tolong, banyak banget lagi ini. Aduh, sakit. Yung. Loro tenang, yung. Tolong. Guys, loro tenang, guys. Asli, guys. Main, sakit, main. Aku makan dulu. Golden apple. Oh iya, golden apple. Ya ampun, sumpah sakit banget loh, guys. Ya ampun, naik lagi. Ya, kehidupan sehari-hari kita ya, guys, ya. Menikmati terbang di siang hari, ya. Gak tahu sih ini siang atau enggak ya. Oke, jadi di sini kita lagi berkelana, guys. Coba buat dapetin sesuatu yang nice. Cuman aku bingungnya sih, kayaknya kotaknya biasa aja sih, gak ada yang spesial sih di sini ya. Di sini ada kotak, Pak. Dimana? Di dalam situ? Iya. Kalau di dalam sini gak ada? Ya aku lihat dulu ya. Oh, ini ada nih, ya kotak nih. Aku buka, ada kacamata black glass. What is this? Oke, ada emerald juga. Oi, monsternya. Sumpah, men, serang, men. Attack. Jauh. Sebentar aku tangkap ini, men. Kita akan menggunakan kecepatan yang sangat nice, guys, ya. Aduh, terbang lagi, Bung. Ya aku dapat emerald, dapat black ini yang aku enggak tahu buat apa, ya kan? Dapat physical ini kita ambil saja, Bung. Oke. Kemudian di sini kita dapat lagi. Oh, dapat diamond, men. Nah, ini kamu bisa bikin armor, men, sekarang, men. Tenang. Drip plate nih, men. Nah, udah diambil ya. Ambil. Oke, sudah semua. Di bawah kayaknya enggak ada apa-apa ya. Gak ada ya? Oke, kita naik lagi. Kita akan coba ke seberang sana ya, guys ya. Ini kita cuma ngecek aja ya, guys ya. Kira-kira kita bisa dapetin apa di sini. Apakah suatu yang nice atau tidak, ya kan? Ini kita akan coba coy makannya ya. So, kita masuk lagi sini. Mari kita cek. Oke, sama sih isinya ya. Ini apa, men? Ada twisted spawn. What is this? Kurang tahu. Oke, aku akan taruh sini aja, guys ya. Taruh mana nih? Penuh banget itemku. Oke, kemudian ini juga aku ambil aja. Men, ambil bagian plate-plate ya, men ya. Oke, wih, dapat pedang diamond. Nice. Ku ganti coy. Oke, sudah. Oke, jadi aku nggak tahu di bawah sana ada apa, guys. Tapi kayaknya udah nggak ada apa-apa. Jadi kita akan langsung cabut aja ya, guys ya. Yo, men, cabut aja, men. Ini udah nggak ada apa-apa sih kayaknya. Kita akan coba keliling sedikit ya, guys ya. Kalau misalnya kita nemuin sesuatu yang nice, kita bakal kasih tahu. Kalau nggak, berarti emang ya gini-gini doang. Hampir sama kayak di Overworld ya. Cuman bedanya di sini warna-warni, men ya. Dunianya warna-warni, guys. Jadi ada warna hijau, ada warna ungu, pink gitu. Yang agak serem tadi sih, guys. Agak warna ungu-unguan gitu sih. Oke, kita lihat. Sekarang aku merah. Merah? Di aku hijau loh sini. Oh, beda-beda ya? Mungkin. Ada merah loh. Ada spawner blast? Bisa diambil, kocak. Buat fun. Bagus. Cabut. Sumpah lo aneh-aneh aja lo, guys ya. Ya, ini adalah isi dari portal ini, guys ya. Aku belum ngerti juga sih, belum nemuin Pokemon yang gigi di sini, oke? Nemu NCT lagi, guys. Tapi karena aku kayaknya terlalu nge-lag pakai PC ini, men. Juga nggak, men? Aku FPS-nya aja 30-50, men. Ya udah lah, guys ya. Mungkin kita akan coba jelajahin sedikit di off camera. Apa? Ambil kepala naga. Ada kah? Wih, ada, guys. Wih, terbang dong. Oke. Turun. Oke. Di sini juga ada kotak kalau nggak salah. Ada potion. Oke, kita akan coba. Semua terbang. Oke. Tuh, hancur lagi kotanya. Archeus, don't die. Cepet, guys. Archeus sudah sampai atas. Enggak, Archeusnya di bawah kok, Cak. Oke, ini ambil lagi. Ini ku hancurin juga. Let's go. Ya, ada kotak-kotak kayak gini. Dapat sepatu juga, men. Nih, men. Sepatu. Ini ada plate juga nih, ada plate. Oke, jadi kita dapat elytra lagi, guys, di sini. Oke. Kita ambil saja, kita taruh di kotak ya, guys, ya. Tapi penuh. Piye iki? Inventoriku penuh banget, guys. Ya ampun. Hai, guys. Ya mungkin sampai di sini, guys, ya, video kita kali ini. Dan untuk kali ini kita lagi coba menjelajahin portal. Walaupun ya agak mirip-mirip sama Overworld, dan cuman bedanya dia kecampur dengan Nether dan The End ya, guys, ya. Dan kita juga bisa kelaparan di sini. Jadi ya harap berhati-hati ya. Tulis di kolom komentar kalau misalnya kalian tahu ada apa di sini, guys, selain NCT. Karena aku belum ketemu Pokemon apapun yang luar biasa di sini ya. Kalau misalnya kalian tahu, langsung tulis di kolom komentar ya, guys, ya. Oke, guys, ya mungkin seperti ini dulu ya video kita kali ini. Kalau misalnya ada saran kita cari Pokemon apa lagi, langsung tulis di kolom komentar ya, guys, ya. Ini aku agak penasaran sih, belum pernah kesini, makanya aku kesini dulu ya, guys, ya. Oke, kita turun. Hai, guys, ya jadi seperti ini dulu. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan share ya, guys, ya. Dan bila kalian tertarik dan kita akan bisa dengan subscribe atau berlangganan, guys, ya. Oke, guys, sampai jumpa di video live streaming selanjutnya. Bye-bye.